Seekor buaya terlihat muncul di permukaan air Sungai Tempuran yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Musirawa, Sumatera Selatan, jadi tontonan warga. Warga bahkan tak takut untuk memberi makan buaya yang sering disebut moncong panjang atau senyulong ini. Reptil air yang biasanya ditakuti ini selalu terlihat di permukaan saat musim penghujan atau air sungai tinggi. Warga desa setempat menerangkan, mereka mengetahui ada dua ekor buaya di sungai tersebut dan terlihat ke permukaan sungai. Juga kan tinggal tergantung dengan yang punya kolam. Kalau kolam itu istilahnya dia nggak menanggung, dia pun selalu istilahnya bersahabat. Apa buaya sini, Pak? Ya, yang sering yang nimbul di sini ada dua. Ya. Di sungai apa ini namanya, Pak? Sungai Tempuran. Tempuran. Sungai Tempuran. Ya. Ya. Itu yang sering itu yang dua. Jangan masalah yang kecil-kecil itu mungkin nggak pernah terdeteksi. Buaya senyulong diketahui memiliki habitat tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Mempunyai ukuran tubuh besar dengan panjang sekitar 3,5 meter. Di Musirawas, buaya jenis ini menurut warga terlihat jinak, sehingga saat muncul ke permukaan sungai, warga sering memberi makan berupa ikan. Sukma Aldino, Kompas TV, Musirawas, Sumatera Selatan.